Halo teman-teman, dibagi teman ini apa yang ini? Kebalik? Ini Dipa punya apa nih? Punya Frozen. Frozen. Punya Frozen. Dipa punya Relaxa Play Frozen. Jadi intinya ini adalah sejenis yupi-yupi gitu ya teman-teman ya. Bukan yupi juga sih, jelly, terus ada taburan gulanya. Nah ini siapa nih kak? Kakak kenal gak? Princess siapa? Princess Princess Elsa. Ini Elsa, ini Anna. Ini Olaf, mana? Coba lihat. Ini Elsa. Ini Elsa. Olaf. Ini Anna. Oke. Dipa udah gak sabar lagi ya pengen makannya ya. Kita buka bukan? Buka. Buka. Ini yakin? Berapa persen? 100%? Iya. Udah jadilah. Udah jadilah. Jadi. Oke teman-teman, kita buka dulu ya teman-teman. Sabar ya teman-teman. Sekarang. Oke, sekarang udah dibuka. Kenapa dimasuki ke dalam situ? Nadipa Zafira. Oke, ini salah satu bentuk dari si itunya ya, si yupi-yupinya itu. Jadi bentuknya itu mirip seperti siapa ini? Kayak ini ya, kayak kucing ya. Kira mirip Olaf, ternyata lebih mirip ke arah kucing. Udah. Jadi yang jelas ini ada taburan-taburan itunya, gulanya. Dipa suka ya makannya? Enak ya? Enak banget. Lagi makan ternyata dia teman-teman. Ya udah kalau gitu Dipa lanjut makannya. Bilang sama teman-temannya. Halo. Jangan lupa. Apa? Like, comment dan subscribe ya teman-teman. Ya. Dipa ingat makannya dikunyah. Gigit. Oh ya. Saran buat teman-teman kalau seandainya masih kecil atau masih di bawah umur, itu untuk makan yupi-yupi atau yang sejenisnya itu harus digigit. Jadi harus dikasih tahu kalau makannya harus digigit karena takutnya nanti kalau langsung ditelan nanti dia keselak. Lihat. Lihat nanti gigit. Udah digigit. Udah habis belum? Nah, jadi untuk makannya itu harus digigit dulu. Kalau enggak nanti keselak, kasihan sama balitanya kalau sampai keselak. Oke, ini makanan ala Diva, entah apa dicampur-campurnya. Oke, teman-teman jangan lupa sekali lagi jangan lupa di-like, komen dan subscribe. Dadah teman-teman, Diva mau makan lagi. Dia lagi bete tuh.